Ah, ni korang ni pula. Tolong. Mati lagi. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main lagi sekali game Mimic. Dan kali ni kita akan main game Mimic mode The Witch Trial. Di mana orang kata, ramai orang kata dekat Horangi lah, kena main Witch Trial dulu baru main Chapter 4. Dan katanya Chapter 4 ni dah tak lama dah nak keluar. Jadi apapun, jom kita main. Baik, this game mode is a prequel to the main storyline. Prequel, sambungan lah. Ya, juga ada kaitan. Ya Allah, Zulu duduk depan Horangi, terkejut Horangi eh. Muka Zulu ni macam hantu juga, terkejut. Ya Allah, siapa pula depan Horangi ni? Alright, I'm Hafiz. Okay, Zack, semua duduk depan Horangi eh. Jangan. Alright, semua dah bersedia? Mari, mari, mari. Okay, Horangi buka lampu dulu. Alright. Pojat mana pojat? Oi. Oh, ni dia cerita dulu. Four beasts rampage across the earth. Control, jealousy, rage and rebirth. For 10 day they rage. And for 10 night he fought against our people like the odd shot. Agak laju juga sebenarnya teks, namun benda ni penting lah. Dia menceritakan apakah kuasa-kuasa gaib yang witch tu dapat kot, orang yang rasa. Alright, ini kita semua dalam satu kampung, perkampungan. Alright, ini dia gerumput-rumput yang agak menyeramkan. Ini dia Mimic The Witch Trial. Wah, witch ni maksudnya sihir lah. Jadi kita akan jumpa makhluk-makhluk sihir lah hari ni ya. Baik, mari kita teruskan. Semua dah bersedia? Baik, jom. Sudah. Kita akan mengikuti mereka. Hantu. Ya, saya hantu. Ali, takut tak Ali ni? Alright, kita berhati-hati. Dia berada dalam hutan. Kenapa kau duduk belakang? Okay, ini dia ada rama-rama bercahaya. Alright, Zulu ada. Wih, ya Allah, ya Rabbi, astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, apa benda tu? What was that? Why do I keep hallucinating things? Dia kata dia selalu berhalusinasi eh. Alright. Kita ada rama-rama di sini, rama-rama bercahaya. Dan juga siapa kat depan tu? Laju betul dia orang kat depan tu. Kita bergerak sekali eh. Jangan tinggalkan orang ni eh. Okay, mari kita teruskan. Okay, kita sudah sampai. Oh, objektif, search for a butterfly. Tapi rasanya diorang dah jumpa butterfly tu. Dan pintu putih tu dah terbuka. The Chamber of Lost Souls. The witch, she devoured them. Kata ni game lah. Created them from the flashes of her own. They now wanders as a mindless guardian. The scroll will answer to your need. Okay, kita kena cari scroll ke? Seek them out and escape. Alright, kita cari scroll eh? Oh, alright. So, sekarang ni kita berada dalam gua. Gua yang sangat besar sebenarnya. Sangat pelik juga. Semua tekstur gua ni nampak macam gua baru. Kena berpecah ke? Biar saya, Adib. Dulu, jom pergi sama-sama. Jom. Apa dia, Adib? Tak dengar? Kumpulan buat kumpulan. Baik. Mereka katakan kita kena buat kumpulan untuk berpecah. Jadi semua beratur sini dulu. Beratur. Okey. Baik. So inilah dia, kita dah pecahkan kepada beberapa kumpulan lah untuk pecah. Orang ni tak pasti kenapa kita kena pecahkan kepada beberapa kumpulan. Apapun, jomlah kita ikut saja. Orang ni berkumpulan bersama Adib dan juga FIFA. Jadi hantu. Dia orang tinggal jaga. Oi! Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Allah. Orang ni mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, nice. Alright, so orang ni hanya tunggu dekat tengah tu eh? Apa ni orang ni? Orang ni. Okey, orang ni tolong sekali. Alright, orang ni bergerak seorang diri saja ni dalam maze yang orang ni tak pasti. Orang ni dah terpisah dengan mereka semua sebab orang ni mati diganggu oleh makhluk tadi. Agak besar juga makhluk hitam tu. Orang ni tunggu dekat sini. Diorang kata suruh tunggu. Atu? Belakang. Ada tangan-tangan. Ah, tu diorang. Ah, meh. Meh, kita gerak sekali. Meh. Alright, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ah, orang ni lari dulu. Ah, dikorang ni pula. Tolong.
Allahu Akbar. Okey. Ya, datang. Okay. Tak borak ah ni. Oh, dia akan auto teleport eh. Apa baik kita dah terus teleport sekarang ni. The Witch Trial 2. Alright, masih lagi panjang sebenarnya. Alright, kita kat mana ni? Dekat mana ni FIFA? Turun. Ni satu bukit. Oh, macam bukit-bukit. Turun. Okay, turun eh. Wih, tinggi lah. Wih. Tak jatuh ke ni? Turun. Tak apa. Ada limit. Okay. Adik. Macam tempat ni pernah lalu dalam chapter 2 ke? Bukan. So, kita dah masuk dalam satu bangunan macam rumah Jepun. Orang yang rasa dalam kita tengok perhatikan reka bentuk dia memang nampak macam Jepun punya rumah. Baik. Orang ikut. Wih, ada darah. Apa yang sedang berlaku dalam bangunan ni? Zulu, awak ke bunuh dia orang ni? Sini. Wah! Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. What do you want from me? Apa korang? Apa yang nak? Aku yang Allah. Zulu. Alright. Orang ni tengah tengok Zulu menjoget tadi. Tiba-tiba je benda tu keluar. Okay. Mari semua. Alright. Jom. Baik. Yang ni dah sampai empat. Alright, jom. Bayang siapa tu kat depan tu? Bayang siapa tu? Oh, bayang manusia. Orang ingatkan bayang siapa tau. Okay, jom. Baik guys, kita dah teleport ke tempat yang berbeza pula. Orang ni tak pasti kita berada di mana. Apapun, jom kita teruskan saja tanpa melengahkan lagi masa. Mari. Mereka kata kat kawasan ni susah. Apa dia, Adib? Dua kumpulan, baik. Hide in the bushes when you hear footsteps. Not all will keep you hidden. Orang kena on volume. Oh, kena on volume eh. Kejap. Apa yang FIFA kata dan juga ada yang teks tu dia ada tulis. Kalau kita ada dengar tapak kaki, bunyi tapak kaki berjalan, kita kena menyorok dalam semak samalah. Mungkin benda tu akan makan kita kot kalau kita tak menyorok. Terima kasih. Apapun, kita akan teruskan ekspedisi kita ni. Alright. Ada juga orang yang terima laporan. Cas dan juga Fox telah pun disconnect. Apa tu? Orang Adi tak beritahu orang. Ni bukan semua-semua yang semak-semak macam ni eh? Semak-semak macam ni eh? Ni semak ke? Ni semak. Orang ni dia boleh. Apa dia, Ali? Dia Masuk semua. Aduh. Wih, masuk. Wih. Oh ya, orang. Ya. Orang yang ada dengar bunyi tapak kaki tu. Okay, itu dia. Wih, besarnya. Wih, tinggi ya. Wih. Orang ni tak nampak dengan jelas muka dia. Teringin nak tengok muka dia macam mana. Jom orang ni. Okay, jom kita teruskan. Okay, ada satu rumah kampung dekat sini. Baik, mari kita masuk. Assalamualaikum. Ambil katana eh. Ambil katana ni. Alright, kita ada pedang. Orang ni dah jadi Tanjiro lah guys. Huyo. Alright, kita nak teruskan macam mana ni FIFA? Adik suruh orang. Okay, kita orang ni akan ikut FIFA je sekarang ni. Okay. Zulu, pegang, buka pedang. Baru nampak macam Tanjiro. Okay. Wah. Kita teruskan. Dah dengar. Jalan tengah semua. Wih, bunyi cengkerik tu buat rasa orang ni rasa takut pula. Wih, ada. Masuk ke? Masuk ke? Ya. Orang ni dalam sikit orang ni. Situ boleh mati. Mana? Dalam. Belakang. Dah. Orang ni dah masuk. Okey. Dengar. Wih, tingginya dia. Ya Allah ya Rabbi. Korang perasan tak ada macam benda warna hitam tu? Ya Allah ya Rabbi. Wih. Masya Allah. Suara Zulu. Masya Allah. Okay. Alright. Jom. Okay. Aku dah dapat. Dapat. Okay. Mari.
Okey, orang ni sebenarnya tak pasti apa benda yang nak perlu kita cari selain daripada katana. Apa pun tadi kita dah jumpa katana dan lagi satu Adib solo. Orang ni tak pasti Adib tengah mencari apa. Tak jumpa lagi Adib, mungkin Adib masih lagi tak sampai. Eh, benda tu lah. Tak ada. Mana? Masya Allah. Eh, Masya Allah, orang ini dengan tapak kaki. Masuk. Zulu! Zulu jangan! Aku nak mengurai dia. Ya Allah, Zulu. Ya Allah, ada yang mati sebenarnya sekarang ni. Wih, tinggi je dia. Ya Allah, tinggi lah. First time orang ni nampak tengok dia. Alright, sekarang ni orang ni tunggu kat sini je ke korang? Orang ni ada katana. Kejap, Adib, sorang-sorang. Adib tak dengar. Adib macam kat apa? Orang pergi masuk dalam rumah yang besar. Rumah yang besar. So daripada tempat ni sekarang ke straight je ke? Macam mana? Ada pintu. Oh, ikut Zulu. Zulu tahu eh? Zulu mana Zulu? Eh, Allah, Zulu dah tinggal orang ni dah. Eh, Zulu. Ada. Mana Zulu? Tak, belum kan? Mana Zulu? Okey. Yeah. Alright, so sekarang ni diorang kata kena masuk rumah besar. Oh, ni eh rumah besar tu. Wei. Ya Allah, ya Rabbi, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wih. Ya Allah, baru je nak masuk. Okey. Okay. Tarik nafas dulu. Kena masuk rumah besar tu eh? Letak katana. Okay. Jom killer. Mari killer. Ya Allah, ya Rabbi. Mana pintu dia? Ya Allah. Insya Allah. Pintu dia. Pilihlah. Alright. Katana. Alright. Two blade. Okay, macam mana nak letak katana ni? Tak ada pun button nak letak katana. Wiwi, ada tempat. Wiwi. Bunyi apa tu? Ah! Okey. Sorok dulu, ya Allah. Wiwi. Orang lagi bersorangan sekarang ni, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Okey. Jadi sekarang kita dah jumpa balik dengan semua. Jadi orang yang akan follow je Adib, rasanya kita dah letak pedang tu. Alright, dah letak dah pedang tu. Orang ni akan follow je Adib. Ya Allah, ya Rabbi. Allahuakbar. Allah, teruskan. Ya Allah, ya Rabbi. Orang. Ya, saya. Ali, mari sini Ali. Alright, masuk rumah. Alright, Adib, masuk dah ke? Masuk. Wih. Okey, sekarang ni kita akan keluar daripada rumah ni. Kita akan ikut Adib sebab tadi Adib suruh tunggu kat rumah. Baik, jom kita teruskan perjalanan kita. Masih lagi tersangkut dekat dalam hutan ni sebenarnya. Tak jumpa jalan keluar lagi sebenarnya. Alright, hati-hati. Ya Allah, ada tengkorak lah guys. Ada jumpa sesuatu lah. Ki, orang yang dah jumpa Ki. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Wei. Baik, kita dah pun teleport ke tempat yang seterusnya. The Witch Trial nampaknya semua dah loading, semua dah habis loading. Alright, semua pun dah habis loading. Yang ni sama tak kena. Weh. Kenapa gelap ni? Okey. Certainly was not a good mother. Alright. Dia ada cerita sedikit dekat sini. Each day I would let my explosive feeling get the best of me. Alright. Itu macam anak dia kot. The neighbor would often shun us and talk behind our back. Oh, dia orang mengutuk keluarga ni lah. I just wanted to be normal. Dia nak jadi manusia biasa je. One day I decided to make a deal with a demon. Oh, dia pergi berjanji dengan syaitan. I would become normal, okay? And then dia tengah berjanji dengan syaitan. I become something far worse. Dia jadi benda lain lah. Ya Allah, ya Rabbi, seram ni. Okay, muka dia tu agak menyeramkan, okay? Kemudian apa yang terjadi? Alright, itu saja cerita dia. Semua kena pecah. Kena berpecah juga. Baik, orang yang akan ikut FIFA lah. Siapa-siapa je lah. Alright, jom.
Baik, kita sedang memasuki dalam satu bangunan ataupun perkampungan orang Jepun. Konnichiwa. Alright. Take two spirit from fortune mood and burn them. Okay, kena bakar. Tak, orang-orang. Hantu kali ni dia laju. Dia laju. Okay. Mereka dah memberi nasihat kepada orang ni untuk berhati-hati kerana hantu kali ni, diorang masuk Olimpik. Diorang boleh lari laju. Alright, jom. Kita teruskan. Oh, kalau dah hantu kena masuk dalam rumah. Oh, kali ni kena menyorok dalam rumah eh. Fifa, tutup itu. Eh, tadi toilet tutup itu ke? Saya. Mana orang ni nak tengok? Apa? Mana hantu tu? Weh, hantu tu ada apa ni, ada enjin ke tu? Dia bagi laju. Saya. Alright, kita teruskan. Okay, kena hati-hati. Ya Allah, menyeramkan. Allahu akbar. Orang ni cepat nak buat. Jom. Dah siap eh? Alright. Sabar. Okay, jom. Bagi tak ada bunyi. Memang tak ada bunyi pun. Eh, jumpa pun korang. Oh, sesak dengan adik. Cepat. Alright, orang ni hanya ikut saja FIFA. Cepat, jom. Allah Akbar sikit. Cepat. Sebelum dia datang. Ah, okay. Ya Allah. Mana dia? Wih, laju weh. Dia ada injil. Wih. Seram tu. Laju weh. Aku keluar kejap je weh. Ya Allah, laju. Adik nak buat satu lagi tempat ni. Weh, Allah. Ah, Bifa. Wih. Macam lumba F1 tu. Ya Allah. Wih, laju betul. Wih, laju wih, bunyi. Ah, sakit telinga. Ah. Sakit telinga. Wih, bunyi apa tu? Ya Allah. Sakit telinga orang ni. Wah, lagi antuk, Okey. Mana dia? Cepat. Okey. Ah! Aduh, terkena. Okey. Zulu kata dah boleh bergerak sekarang, so orangnya akan bergerak. Alright, bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz bismillah. Harapnya tak jumpalah makhluk tu, makhluk yang begitu laju, pantas. Belah kiri, baik-baik. Oh, kita stay dulu kat sini. Rumah. Zed, masuk Zed. Alright. Baru aku cakap, hantu tu penting juga, kau kena ambil sampai. Okey, Zulu, masuk. Ada hantu tu. Dia ada white spirit. Kena ambil daripada hantu tu lah. Okey. Zek, jangan macam-macam Zek. Ya Allah Zek. Zulu. Ku je. Dapat. Okey, orang ni pun dah dapat. Orang ni dah dapat. Okey, dia dah. Okey. Orang ni dah dapat. Terbaik ya Zulu, kita pun dapat. Tunjuk sikit Zulu apa benda yang kita dapat tu? Dia macam rama-rama. Zulu, cuba duduk kat situ. Tengok belah sana. Belah sana ada tak? Belah awak arah lawan orang ni. Orang ada tak? Tak ada. Ada ke? Tak ada. Cincau. Woi, jangan minum cincau. Jangan minum cincau dulu. Belum habis lagi. Jangan FIFA, sabar. Orang ni tahu awak nak minum cincau sebab tengok dia mimik ni. Sabar. Okey, dah jom lari. Orang nak jujur lari. Kita keluar dari rumah tu. Jujur. Yo. Jangan cincau dulu. Okey, orang ni follow adik. Okey. Okey, jom. Okey. Mari. Masuk. Kita salah eh Zulu. Salah jalan eh Zulu. Zulu, apa? Selamat ke kita nak pergi sekarang? Selamat. Okey, jom. Okey. Ui, jom Zulu.
Eh, mana rumah? Mana rumah? Okey, FIFA, FIFA tu. Buka! Alright. Betul eh. Jalan ni, betul eh. Okey. InsyaAllah. Okey, follow Adib. Adib, sabar je, Adib. Adib, sabar je. Okeylah. Gerak je lah. Lari je lah. Apa jadi-jadi je lah. Adib. Alright. Wih. Yes! Dia jumpa eh? Alright. Akhirnya. Okey. Orang ni dah ada ni. Okey. Itu dia dah teleport dah masuk ke dalam satu. Wih, banyaknya tangga. Kita kat mana ni? Ikut jadi. Wih. Adib tak ada. Orang ni bukan dengan Adib sekarang ni. Find two different flame to burn. Alright. Ya Allah. Jangan jatuh. Okey. Ada Adib. Okey. Ya Allah ya Rabbi. Okey. Weh, tangga ni tinggi betul lah. Okey. Gayat. Ya Allah, gayatnya. Ya Allah. Jangan jatuh. FIFA tak gayat ke FIFA? Ya Allah, gayatnya lah. Takut tinggi. Okey. Bakar roh tu. Alright, bakar dah roh tu. Alright, mana lagi? Apa dia Adib? Terjun mana terjun? Serius ah terjun? Sini. Terjun ke? Ya Allah, dia orang suruh orang ni bunuh diri kan? Eh? Allahu Akbar. Biar betul ni. Wih. Okey. Okey, nice. Orang berjalan. Mana? Sekarang. Oh, situ. Orang ni ikut je lah. Ya Allah, takut juga ni sebenarnya. Objektif kita sebenarnya adalah untuk bakar roh tu dekat tempat ni. Okay. Supaya dia tenang lah. Alright, jom kita keluar. Alright, this is the exit. Yes. Berjaya guys. Okay, kita dah teleport ke tempat berbeza. Kat mana pula ni? Oh, sama je. Okay, sekarang ni kita kena buat apa pula? Follow. Okay, follow. Jangan tak follow. Weh, ya Allah. La ilaha illallah. Okay, kita masuk dulu rumah. Okay. Kita masuk dulu rumah untuk berehat seketika. Okay, ready. Weh, tadi masa korang tak dapat habis. Okay, nak sampai dah. Okay. Alright, dah sampai dah. Okay. Alright, so kita dah berjaya lari daripada kampung. Tapi Zulu je mati. Kita orang teruskan terlebih dahulu. Alright, loading please wait. Alright, kita dah mencabar jugalah. Alright, itu dia. Masih lagi loading. Please. Kau dengar aku. Oh, ada lagi eh? Tengok dia. Oh, itu dia habis sudah. The Witch Trial complete. Yes lah. Ini dia ada cerita ending dia. Alright. Itu tangan-tangan tu. Itu kot yang kejar kita tadi. Yang laju tu. Ah tu. Rasanya dia kena makan tu. I'm not sick. Dia kata dia tak sakit. Saya bukannya amat yang jahat. Dia yang buat ni. Dia yang kawal saya. Dia yang buat saya jadi macam ni. Woi. The Mimic The Witch Trial. Wah. Itulah dia. Okay guys, korang rasa sampai di sini sajalah untuk game The Mimic The Witch Trial. Apa pendapat korang game ni? Bagi korang ni, korang rasa cerita dia agak kurang best sikit. Tapi seram dia tu sampai cerita dari segi penceritaan korang ni boleh bagi 7/10 saja. Apapun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.